Alhamdulillah pada hari ini Komisi 2 periode 2019-2024 ini mendapatkan penganugerahan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia dengan yang tercatat adalah menghasilkan 160 undang-undang dalam satu periode dan dicatat oleh MURI ini rekor terbanyak sepanjang sejarah DPR. Nah, tandanya ini dipegang sama Ibu Reska. Medalinya ada di Pak Junimat. Nah, kami perlu jelaskan bahwa sebenarnya kami tidak punya pretensi ya punya untuk mendapatkan penghargaan ini karena ini memang adalah tugas dan tanggung jawab kami. Tugas fungsi DPR itu salah satunya legislasi memproduk undang-undang. Cuman di Komisi 2 periode 2019-2024 kami berupaya keras untuk menyelesaikan semua yang menjadi tanggung jawab kami. Sebenarnya kalau bicara target juga nggak ada target apa-apa. Malah kalau bicara angka, kita kemarin harusnya bisa menyelesaikan sisanya 122 undang-undang lagi. Jadi ada 254 undang-undang kabupaten kota dan 20 provinsi yang kami harus selesaikan di periode yang kemarin. Ditambah undang-undang yang lain ya, ada undang-undang ASN, ada 4 undang-undang pemekaran Papua, terus kemudian ada undang-undang pemilu, perpu dan lain-lain. Jadi ada totalnya 160 yang baru kita selesaikan.